بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين ada adapun berbicara bini dengan nyi'amat Allah syukrun itu adalah syukur watarkuha dan adapun meninggalkannya tahadus bini amah kufrun itu adalah kufur nyi'amat waman dan barangsiapa layak syukur yang tidak bisa bersyukur itu man al qalila pada perkara yang sedikit layak syukur maka ia tidak akan bisa bersyukur al-kathirah pada perkara yang banyak waman dan barangsiapa layak syukur yang tidak bisa bersyukur itu man an-nasa pada manusia layak syukur maka ia tidak akan bisa bersyukur Allah kepada Allah wala itu dan adapun perkumpulan rahmatun itu adalah rahmat wal furqatu dan adapun perpisahan adabun itu adalah hadab Rahutlah telah meriwayatkan pada hadis ini siapa al-Baihaqi Imam Baihaqi ataani adapun ketenangan minallahi itu tetap dari Allah wala'ijalatu dan adapun tergesa-gesa minasyaitani itu tetap dari syaitan Rahutlah telah meriwayatkan pada hadis ini siapa al-Baihaqi Imam bayi an an dari Said Anas. Ithnani, ada adapun dua perkara la yang tidak melihat Allah ilaihima kepada keduanya yaumal mati pada hari kiamat qati rahimi yakni orang yang memutus silaturahmi wajah su'i dan tetangga yang buruk telah meriwayatkan pada hadis ini siapa ada ilami imam ad dailami an annasin dari said annas Isnani ada pun dua perkara Ya ma tidak menyukai pada keduanya Siapa Ibnu Adam keturunan Nabi Adam Ya krohu yakni tidak menyukai Ibnu Adam al mauta pada mati wal <kherun> mautu dan ada pun mati Khairun itu lebih baik lahu baginya Minal fitnah tidak daripada fitnah Wa ya dan tidak menyukai Ibnu Adam Qillatul mali pada sedikitnya harata Wa qillatul mali dan adapun sedikitnya harata Aqallu itu menyedikitkan lil hisabi pada hisabannya Rahu telah meriwayatkan pada hari ini Siapa Ahmadu Imam Ahmad An Mahmud ibn Lubaidin dari Mahmud bin Lubaid Isnani ada pun dua perkara Yu'ajiluhum Allah mempercepat Allah pada keduanya fidunya di dunia Al-Bagyu yakni Ya keluar lidah ini dan menyakiti kedua orang tua Rahud telah pada hadis ini Siapa Tobroni, Imam Tobroni An Ibni Abi Bakrata dari Ibnu Abi Bakrah Ijatan ibu jauhilah oleh kalian Al-Kibura pada sombong Fi no'ibda karena sesungguhnya seorang hamba La yazalu ia tidak henti-hentinya ya baru ia berlaku sombong Hatta Allahu ta'ala sehingga berfirman Allah ta'ala Lima ikati pada malaikatnya uktubu tuliskanlah oleh kalian abdi pada hambaku hada yang ini fil barina ke dalam golongan orang-orang yang sombong rahutlah meriwayatkan pada hari ini siapa ibnu adi ibnu adi an abi umamata dari abi umamah Ijalu jadikanlah oleh kalian akhir rasulatikum pada akhir surat kalian bila di waktu malam witsron dengan surat witir. Rohut telah meriwayatkan pada hadis ini siapa al bukhari imam bukhari. jadikanlah oleh kalian min suratikum dari surat kalian fibuyutikum di rumah kalian wala tatakiduha dan janganlah kalian menjadikan pada rumah-rumah kalian kuburan sebagai kuburan. Rohut telah meriwayatkan pada hadis ini siapa al bukhari imam bukhari. Ijitan ibu jauhilah oleh kalian asbab ilmu pada tujuh perkara yang membahayakan. asyirka mereka menyekutukan billahi kepada Allah wasihra dan sihir wa nafsi dan membunuh jiwa allati haramallahu yang mengharamkan Allah illa bil haqqi kecuali dengan haknya wa riba dan makan riba wa akal mal dan makan harta anak yatim wa tawalli dan kabur yauma zahfi pada hari perang wa qad fal muhsanatil ghafilatil mu'minati dan menuduh zina wanita mukmin yang tidak terbayangkan zinahnya rawatlah meriwayatkan pada hadis ini siapa syaikhani Imam Bukhari dan Imam Muslim Ahabul Amali Adapun perbuatan yang paling dicintai illallahi bagi Allah Adua Muhayy ini terus menerusnya itu Amal Wa Inakallah walaupun sedikit Raud telah meriwayatkan pada hadis ini Siapa Ashiyahni Imam Bukhari dan Imam Muslim An Aisyata dari sayyidah Aisyah. Abul Amali Adapun perbuatan yang paling dicintai ilallahi bagi Allah Ang ta'i mati kamu walisanuka dan Adapun lisanmu ratun itu basah minta kirilahir dan zikir kepada Allah wa Raud telah meriwayatkan pada hadis ini Siapa lebayhaki Imam Bayhaki An Muadin dari Muad Abul Surat Adapun surat yang paling dicintai ilaallahi ta'ala bagi Allah ta'ala sholatul daudaiyan yang sholatnya Nabi Daud wa habus syami dan pun puasa yang paling dicintai ilaallahi bagi Allah Syamu daudaiyan yang puasanya Nabi Daud wakana dan ada Nabi Daud yanamu beliau tidurnish laili pada separuh malam wa dan beliau bangun suruh tahu pada sepertiganya wa dan beliau tidur sudah sahu pada seperenamnya wa dan beliau berpuasa yauman pada satu hari wa dan beliau berbuka yauman pada satu harinya lagi rawatlah melihatkan pada hadis ini siapa muslimun imam muslim ahabul kalami adapun perkataan yang paling dicintai illallahi bagi Allah ayahku layaknya mengatakan siapa lah itu seorang hamba subhanallah wa bihamdihi pada lapad. subhanallah wa bihamdihi subhanallah Allah wa bihamdihi dan dengan memuji kepadanya telah meriwayatkan pada hadis ini siapa tirmidhi imam tirmidhi an abidari nari abidari. Ahibba cintailah linnasi pada manusia matuhibbu sebagaimana kamu mencintai linafsika pada dirimu Rohot telah pada hadis ini siapa Al-Bukhari Imam Bukhari ihfad jagalah Uda abika pada kaisah yang kau orang tuamu la taqtu'hu janganlah kamu memutuskannya. Fayatul Allahu maka akan memadamkan Allah nuraka pada cahayamu. Rawatlah meriatkan pada hari ini siapa lebih kori yang membukari. Ahabul kalami adapun perkataan yang paling dicintai ilallah taala bagi Allah taala arbaun itu empat perkara. Subhanallah ya Allah fatu Subhanallah. Subhanallahim maha suci Allah. Walhamdulillah dan lafad Alhamdulillah. Alhamdulillah ada pun segala puji lillahi itu tetap milik Allah. Walla ilaha illallah dan lafad la ilaha illallahu. La ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Wallahu akbar wa lafad Allahu akbar Allahu adabun Allah akbar wa itu maha besar La tidak akan memudaratkan padamu Biayihina dengan kalimat manapun pada yang kamu mulai Rahu telah melihatkan pada hadis ini Siapa Ahmadu Imam Ahmad Ansamurata bin dari Samurah bin Jundub ahabbu buyutikum adapun rumah-rumah yang paling dicintai di antara kalian ilallahi bagi Allah baitun itu rumah fihi yang kita pada rumah bayatimun mukramun bahwasannya ada anak yatim yang dimuliakan rawat telah meriatkan pada hadis ini siapa al-bayhaqi imam bayhaqi an dari umar dari Said Umar Allah ta'ala mencintai Allah ta'ala Abdan pada seorang hamba Samhan yang dermawan Iza ba'a ketika ia menjual Wasamhan dan merasa puas Iza shtaro ketika ia membeli Wasamhan dan merasa mudah Iza di dimana ia membayar hutang Wasamhan dan memberi keringanan Iza di dimana ia menagih hutang Rahutlah melihatkan pada hadis ini Siapa lebih haqiyu imam bayi haqiyo, An Abi Hurairah dari Abi Hurairah ada adapun yang paling dicintai di antara kalian ilallahi bagi Allah. Aqallukum itu yang paling sedikitnya di antara kalian apanya tuaman makannya. Wa hukum dan paling ringannya di antara kalian apanya badanan badannya. Rawatlah melihatkan pada hadis ini siapa Dailami Imam Dailami an ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Ahaibu kalian cintailah al-Araba pada bahasa Arab li karena tiga perkara. Bi karena sesungguhnya aku Arabiyyun itu berbangsa Arab. Wal dan ada pun al quran dan adapun Al-Qur'an Arabiyyun itu berbahasa Arab. wakalamu kalamu ahlul jannah dan dan adapun perkataannya ahli surga fil jannati di surga arabiyun itu berbahasa Arab rahu telah pada hadis ini siapa atau berani imam atau Wa waghiruhu dan selainnya ihtarisu jagalah oleh kalian minan nasi dari manusia bisu irdani terhadap buruk sangka rahu telah pada hadis ini siapa ahmadu imam ahmad wal bayhaqiyu dan imam bayhaqiyu Ahbib, cintailah. habibaka pada kekasihmu Haunamma nama sewajarnya. Asa ayyakuna boleh jadi adanya itu kekasihmu. Bagil doka itu menjadi musuhmu, yaumama suatu hari nanti. Wa'abagid dan bencilah bagil doka pada musuhmu Haunamma nama sewajarnya. Asa ayyakuna boleh jadi adanya itu musuhmu. habibaka itu menjadi kekasihmu, yaumama suatu hari nanti. Rohotlah meriwayatkan pada hadis ini, siapa Tirmidhi, imam Tirmidhi Aksya maka Adapun perkara yang paling aku takutkan adalah ummati pada umatku. Kibarul batni yakni besar perut wa mudawamatun naumi dan banyak tidur wal kasalu dan pemalas wa dhaiful yaqini dan lemahnya keyakinan. Rahutlah meriwayatkan pada hadis ini siapa Darqutni Imam Darqutni Anja bin Jabir. Adi kerjakanlah pada perkara yang Allah faradukan karena padamu takun maka bukti kamu min abadin nasi dari manusia yang paling tinggi kehambaannya wajib tani dan cegahlah olehmu maharom pada perkara yang Allah haramkan karena padamu takun maka bukti kamu auroan nasi paling warohnya diantara manusia warodok dan ridolah bima kosam dengan perkara yang Allah bagi laka padamu takun maka bukti kamu min agnan nasi diantara manusia yang paling kaya rawatlah meriwetkan pada hadis ini siapa ibnu adiun ibnu adi an ibnu mas dari ibnu mas odin.